radio. En iyi Türkçe radyo dinliyorsunuz. Ascult cel mai bun radio. Escuchas la mejor radio. Nekune la paras radio. Aleg eu radio, hallgatod. Tikit le plus bon radio. Du fruti estas beste radio. You're listening to the best radio. Radio PPI Junior. Sobat PPP masih gabung di www.radioppdunia.org dalam acara spesial interview dengan Angklung Hamburg Orchestra ya. Jadi kayaknya memang Indonesia itu kaya dengan banyak ragam budaya ya Sobat PPI. Ada musik, ada mungkin juga tarian-tarian, terus juga ada kuliner dan yang lain-lain. Nah diantaranya ataupun salah satunya adalah ciri khas musik Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari angklung ya. Kalau untuk budaya mungkin ada batik, ada keris, ada banyak hal ya, termasuk bahasa gitu ya. Nah ini sangat menarik sekali ya, angklung yang mungkin juga bisa dimanifestasikan sebagai peninggalan budaya ya, artinya budaya yang terbentuk dari olah hasil pikir masyarakat Indonesia. Nah angklung sendiri memang berkembang di daerah Jawa Barat ya. Kebetulan kalau misalkan Sobat PPI pernah berkunjung ke Bandung, ada yang namanya Saung Mang Ujo. Nah itu ya, terkenal banget ya. Nah mungkin juga prinsip-prinsip dan semangat-semangat budaya ini semakin menyebar ya ke seluruh dunia. Dan ini juga dibawa oleh para mahasiswa Indonesia, semangatnya kemana-mana ya, kada ya, seluruh dunia deh gitu ya. Dan kayaknya sekarang ada juga teman-teman yang gabung, yang kebetulan bergabung di Angklung Hamburg Orchestra, yang juga membawa spirit ataupun semangat dari budaya-budaya Indonesia tersebut ya. Kita kenalan dulu yuk Sobat PPI ya, yang ada di seluruh dunia. Kebetulan di spesial interview kita ini, kita ditemani oleh beberapa kawan-kawan kita. Yang pertama ada Neng Uci ya. Kalau Neng Uci nggak aneh lagi ya. Radio PPI udah pada kenal semua. Terus juga ada Kang Firman ya. Kang Ihsan. Aduh, salah nama saya. Maaf. Terus juga ada Mas Maulana atau Kang Maulana ya di sana. Terus juga ada Kang Prio di sana ya. Kenalan dulu deh. Kita mari kenalan mulai dari siapa dulu nih? Dari yang paling muda atau yang paling dewasa? Siapa dulu? Oke, Mas Maulana dulu mungkin. Waduh, saya dulu. Kayak katanya yang paling dewasa Mas gitu. Oh gitu. Ya dikenalin dulu mungkin namanya siapa, halo. Terus ya halo. Iya, saya nama saya Maulana, lengkapnya Maulana Muhammad Syuhada. Sekarang lagi domisili di Manchester, lagi kuliah. Belum selesai. Ya dulu sempat di Hamburg 4 tahun, tahun 2001 sampai 2005. Ya kurang lebih begitulah kenalan. Oke, berarti memang di Hamburg pernah menorehkan sejarah manis ya dengan Angklung Hamburg Orchestra. Wah, luar biasa. Oke, kurang lebih lah gitu. Oke ya. Terus kita beralih ke siapa? Ihsan dulu ya, Mas Ihsan ya. Oke, saya nama saya Ihsan, nama lengkapnya Ihsan Primawan Nugraha. Umur saya 20, saya kuliah di HAW Hamburg semester 3 jurusan teknik otomotif. Ya apa lagi ya, kayak saya berasal dari Bandung, terus terus saya tuh sekarang jadi di grup angklung saya berfungsi jadi pemimpin sementara gitu. Oke, jadi ketuanya kali ya. Mas Ihsan ini ketua, dipercaya mungkin oleh teman-teman di AHO ini menjadi ketua AHO gitu ya. AHO, sorry. Nah, Neng Uci perlu perkenalan atau tidak?
Perlu dong, silahkan. Mungkin banyak juga teman-teman yang masih belum kenal ya. Oke, saya nama lengkap Suci Nurastini. Di Hamburg sejak 2006. Terus baru ikutan, baru gabung dalam Angklung Hamburg ini sejak 2007 kira-kira. Ya, udah gitu aja sih. Oke. Terus juga kita masih menunggu koneksi dengan Mas Priyo ya. Mas Priyo ini belum, kita belum, Kang Priyo ya, Kang Priyo belum terkoneksi. Tapi sambil nah, dan kebetulan Kang Priyo ini sedang berada di Indonesia ya, kebetulan. Ya kita coba lagi liburan. Oke, kita coba hubungi deh Kang Priyo. Halo Kang Priyo. Halo. Lagi berlibur. Kang Priyo lagi berlibur ya. Bisa kenalan dulu Kang. Kang Priyo aslinya dari mana? Ya. Terus sekolah di Jerman. Dulu di mana? Iya. Ya, silakan, silakan. Bisa. Silakan Mas. Kenalan dulu deh. Halo. Bisa ya? Oke, baik. Kenalan dulu deh kayaknya biar makin kenal makin baik. Makin dicinta. Iya. Iya. Mungkin ada sedikit delay ya, delay dengan komunikasi di Indonesia sana. Dan sebelumnya mungkin gini, kalau misalkan teman-teman di Angklung Hamburg Orchestra ini kan kebetulan mahasiswa ya, ya mungkin juga punya pengalaman-pengalaman unik gitu ya Sobat PP, yang mungkin juga bisa Sobat PP ambil. Karena di kehidupan mahasiswa tidak hanya kehidupan akademis saja, tapi juga beberapa hal yang terkait dengan sumbangsi kita terhadap bangsa ya, diantaranya mencoba untuk memperkenalkan budaya Indonesia ya. Kebetulan jalur yang dipilih oleh AHO ataupun Angklung Hamburg Orchestra ini di bidang musik ya, terutama angklung. Nah, kenapa memilih angklung nih? Atau mungkin sebelum didirikan Angklung Hamburg Orchestra itu mungkin juga memang sudah pilihannya ke angklung, atau memang musik-musik yang dulunya misalkan teman-teman berkumpul itu kenapa mungkin tidak memilih misalkan musik klasik ataupun alat-alat musik yang lain sehingga mungkin juga namanya nanti berubah ya. Ada yang mau ngasih cerita enggak kenapa milih angklung? Angklung itu kita tuh memilih angklung karena kita sebagai bangsa Indonesia pengen memperkenalkan instrumen-instrumen Indonesia dan yang orang, terutama di sini orang Jerman belum tahu. Dan dengan secara indirect kita mau memperkenalkan Indonesia dan keindahan Indonesia, musik Indonesia. Yang sangat menariknya itu angklung belum dikenal atau sedikit sekali yang kenal angklung orang Jerman. Efek yang setelah kita main di terhadap orang Jerman tuh menarik sekali. Mereka somehow sangat surprise, sangat fascinated dan itu yang menurut Ihsan tuh yang sangat mempesona Ihsan sendiri gitu, karena bisa memperkenalkan sesuatu yang indah dan belum ditahu orang. Itu memang memang khas, benar-benar khas Indonesia gitu ya, yang memang tidak ada di negara lain. Artinya ada mungkin di negara lain serupa tapi tak sama, artinya lebih tradisional, lebih mungkin juga memperlihatkan sisi budaya dan istilahnya culture kita yang ada di Indonesia gitu. Mas Maulana mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya memang betul lah, kurang lebih lah apa yang sudah disampaikan Ihsan gitu. Memang angklung itu bisa dikatakan unik gitu. Dan memang unik dan cukup universal. Jadi istilahnya ke kuping orang manapun
bisa enak sebenarnya lah gitu. Jadi saya pribadi gitu mungkin terinspirasi dari keluarga Paduan Angklung SMA 3 Bandung. Memang dulu sejak SMA memang sudah jadi fans berat lah istilahnya terhadap musik angklung karena KPA gitu. Jadi dulu memang belum pernah tahu loh waktu pertama kali orientasi gitu masuk SMA. Kemudian oh ini ada perkenalan atau orientasi dari grup angklung. Kan pikirannya wah angklung itu ketinggalan zaman apa dan sebagainya gitu yang gak ada interest sama sekali. Betul, nah pas waktu itu kebetulan mereka main lagunya itu soundtracknya MacGyver waktu itu. MacGyver waktu itu lagi rame-ramenya di film gitu. Langsung kaget kok. Mainnya MacGyver gitu ya. Pakai angklung. Kok bisa gitu ya? Luar biasa. Gitu. Kok bisa gitu. Akhirnya dari situ persepsi tentang angklung itu yang kuno apa dan sebagainya berubah gitu. Oke. Memang angklung ini unik gitu ya. Jadi mungkin ini berdasarkan berbagai pengalaman para pelakunya nih. Kebetulan saya sendiri pernah menyentuh satu kali itu zaman SD. Sampai saat ini memang belum menyentuh lagi gitu ya. Kebetulan juga di sini juga susah banget ya lihat angklung ya, kecuali mungkin pas pulang nanti. Nah, kalau misalkan dilihat dari alat musik ya, kira-kira mainin alat angklung itu susah enggak sih? Siapa dulu nih mau jawab? Masih saya. Oke. Prinsipnya gampang. Maksudnya maksudnya orang pegang angklung enggak goyang. Tinggal goyang. Itu cepat mainnya personally gampang. Cuma yang bikin angklung agak challenging itu apakah harmonisasinya apa harmonisasi dengan kelompok gitu kan ini kelompok gitu. Jadi jadi apa namanya istilah gotong royong tuh di angklung tuh benar-benar di highlight. Jadi jadi grup angklung tuh hanya bisa berfungsi kalau kalau memang semua membernya bekerja sama dengan penuh. Kalau satu atau dua saya tidak ikut kerjasama, hasilnya Intinya mungkin kapan saat yang tepat untuk bergoyang itu yang susah kali ya. Ya, maksudnya para member harus tahu betul. Di ketuk mana apakah di seperempat di note perempat atau perdelapan atau harus lihat ini sih apa namanya dirijennya benar-benar harus diperhatikan. Oke. Asyik, menarik banget ya sobat PPI perbincangan kita meskipun kita masih ada di sedikit perkenalan tentang apa itu angklung terus juga susah enggak gitu ya dan juga mudah-mudahan nanti sobat PPI juga bisa nanya-nanya nih gimana cara belajar mungkin atau mungkin gimana ya artinya bisa menimba ilmu lah nanti dari teman-teman AHO ini dan kita akan coba lanjutkan obrolan kita dengan teman-teman AHO Angklung Hamburg Orchestra setelah beberapa lagu berikut dan nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana masih di Radio PP Dunia, suara anak bangsa satu cinta, satu Indonesia. Balik lagi ya bersama Radio PPI Dunia Sobat PPI yang lagi dengerin kita lagi interview nih lagi spesial interview dengan Angklung Hamburg Orchestra gitu. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol juga kenapa teman-teman ini milih angklung ya udah ada jawabannya. Jadi memang angklung ini unik banget. Ritme kita harus belajar harmonisasi musik gitu ya dan mungkin juga orang-orang lain kelihatan amazed karena dari sebentuk bambu gitu ya yang diolah bisa menghasilkan suara yang cukup unik gitu ya sobat PPI. Nah, kita lanjut obrolan kita dengan ada Mas Priyo terus juga ada Kang Maul ya, ada juga Mas Ihsan di sana, terus juga ada Neng Uci ya. Saya panggil Neng aja biar kelihatan muda. Kalau Mbak kayaknya tua banget ya Ci. Nah, kalau misalkan Angklung Hamburg Orchestra ini, nah jadi kita lanjut obrol-obrol nih, bagaimana Angklung Hamburg Orchestra ini berdiri ya. Jadi mungkin juga kita coba lihat kenapa sih
mereka sampai memutuskan untuk membuat Angklung Hamburg Orchestra. Nih, ada yang mau ngomong sejarahnya mungkin Mas Maulana atau Mas Prio? Kang Maul aja kayaknya itu. Yang oh. Ini ya, ini urusan orang dewasa nih ya. Usah orang dewasa ya. Yang kecil menyingkir dulu. Gimana ya, sejarahnya? Jadi sebenarnya sejarahnya sebenarnya kita undang ini juga. Sebenarnya ada satu orang lagi yang sangat penting ya, salah satu tokoh sentralnya Angklung Hamburg Orchestra, yaitu Mas Agustinus Teja. Karena beliaulah gitulah yang pertama kali gitu ya membawa angklung ke almamater saya, TUHH. TUHH itu Technische Universität Hamburg-Harburg, itu tempat saya di mana saya kuliah. Cuma sayang karena sudah ada komitmen, jadi Mas Agus ini tidak bisa ikut hari ini gitu. Jadi mungkin ya diwakilkan jugalah ke saya gitu. Jadi awalnya itu tahun 2001. Jadi universitas tempat kita studi, waktu itu saya lagi studi S2. Tapi 2001 waktu itu saya datang akhir tahun ya. Tapi nah ini kejadiannya sebelum saya datang tengah tahun. Jadi setiap tahun pihak universitas itu mengadakan acara yang namanya food fair atau bazar gitu ya, dan kayak cultural exhibition budaya. Mungkin ya. Ya seperti cultural exhibition, okay. Dan juga ada pentas seni dan budayanya juga. Itu dinamakan get together. Okay. Istilahnya pihak universitas waktu itu kan baru membuka program internasional. Jadi sejak tahun 99 itu banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang berdatangan ke TUHH karena mereka untuk pertama kalinya membuka program berbahasa Inggris. Nah, dari pihak universitas punya inisiatif nih. Wah, ini kan banyak mahasiswa asing ya, tercatat lebih dari 100 kebangsaan berbeda kalau nggak salah. Nah, mereka ingin agar masing-masing bangsa ini menampilkan makanan dan budayanya ya, seni, tari dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu teman-teman Indonesia berinisiatif, wah gimana kalau kita main angklung gitu kan. Nah waktu itu pertama kalinya itu inisiatif dari waktu itu Mas Agus ya, Agusnya saja yang saya tadi ceritakan. Di sana dengan 8 orang lainnya, jadi bersembilan mereka pinjam angklung ke KJRI. Aku itu mainnya seorang cuma satu angklung gitu ya, dan lagunya juga simple, kalau nggak salah lagu My Bonnie waktu itu. Nah itu pertama kali main, ya lumayan lah ya, bisa jalan lah istilahnya. Nah setelah itu cuman waktu itu angklung karena cuman sekali gitu, jadi memang untuk penampilan saya itu saja, terus kemudian bubar lah gitu istilahnya. Nah Mas Mau, nah, waktu apa namanya, waktu performance itu latihan berapa lama tuh? Waktu itu saya kurang tahu ya, waktu itu saya belum ada sebetulnya. Oh belum ada ya. Belum ada ya, saya datang itu akhir 2001. Waktu itu nah terus setelah itu tahun berikutnya nah baru saya ada di Hamburg. Gabung gitu ya. Gabung ya. Jadi tapi setahun setelahnya ya. Jadi setahun setelahnya bulan Juni lagi ada lagi acara seperti itu. Nah, kemudian ya saya gabung dan kebetulan jumlah mahasiswa Indonesia juga waktu itu ada 2 kali lipat. Jadi kita secara tim juga lebih banyak gitu. Oke. Nah, kemudian saya gabung yang waktu itu juga saya kebetulan baru sampai juga dari perjalanan bersama KPA 3. KPA 3 itu kelompok paduan suara angklung SMA 3 Bandung. Waktu itu mereka melakukan muhibah budaya ke 3 negara, waktu itu ke Belgia, Jerman dan Prancis. Dan ternyata sambutannya luar biasa gitu. Jadi angklung itu mendapat apresiasi yang begitu besar gitu. Jadi istilahnya yang mungkin di negara kita mungkin agak kurang dihargai waktu itu ya. Saya cerita dalam konteks 10 tahun yang lalu ya. Tapi begitu di Eropa kok begitu sangat dihargai gitu. Dan kita juga cukup surprise gitu. Standing applause itu hampir di setiap performance lah yang ada gitu. Nah akhirnya dengan saya terinspirasi dari KPA 3 ini,
ya setelah kita tampil akhirnya saya bilang kenapa kita mesti bubar gitu, kita terusin aja gitu. Kalau dulu kan cuma setahun sekali gitu tampil ya. Nah dari 2002 itu kita bikin rutin lah gitu ya latihan dan sebagainya. Ya saya dan Agus waktu itu juga terus jadi memaintain grup. Dan akhirnya sampai waktu itu kita akhirnya juga karena kekurangan orang ya, dulu jumlah mahasiswa kita tuh gak banyak sebenarnya di TUHH. Jadi waktu itu cuma ada 11 orang. Terus bilang wah kurang nih, akhirnya kita ngerekrut pemain asing, mahasiswa-mahasiswa asing. Bener. Sampai lah akhirnya waktu itu ya, waktu yang pertama kali ya tahun 2003 kita pentas sama mahasiswa asing. Kita berhasil mengumpulkan 22 orang dengan 10 kebangsaan yang berbeda. Jadi ada dari Thailand, Kolombia, dari Romania, dari Turki, dari mana-mana gitu. Nah ternyata memang itu membuktikan bahwa angklung itu universal gitu. Bukan cuman hanya diapresiasinya saja, artinya didengarnya saja, tapi juga bisa dimainkan oleh siapa saja gitu. Jadi prinsip angklung yang mudah, meriah, murah dan sebagainya itu memang betul gitu ya, seperti disebutkan oleh pendirinya Pak Daeng gitu, betul. Jadi orang asing gitu ya yang belum pernah main angklung, bahkan nggak tahu bahasa Indonesia, bahkan ada beberapa dari mereka juga bilang saya belum pernah main alat musik katanya gitu, tapi begitu dikenalkan ke angklung ternyata mereka bisa gitu dan main cukup bagus gitu. Nah akhirnya ya ini ya itulah, jadi akhirnya kita juga bisa expand lagi kemudian mahasiswa asing bergabung, kemudian kita juga grup semakin besar. Nah ini semakin besar dan akhirnya sampailah kabar ini ke keluarga-keluarga Indonesia yang ada di Hamburg. Nah inilah sebetulnya awal mulanya dari bergabungnya putra-putri mereka ya, putra-putri warga-warga Indonesia yang ada di Hamburg ke Angklung Hamburg. Nah putra-putri ini masih kecil-kecil nih, waktu itu masih sekolah. Nah ini yang angkatannya Uci, angkatannya Iksa, angkatannya Mayang. Nah ini pertama kalinya mereka gabung ke Angklung Hamburg. Jadi waktu itu selain ada mahasiswa Indonesia, ada mahasiswa asing, juga ada anak-anak sekolahan gitu. Nah waktu itu masih kecil-kecil. Nah kemudian terkenal lah waktu itu dengan sebutan, karena masih kecil-kecil ya, masih imut-imut, dengan sebutan The Kiddies. Oke. Nah The Kiddies inilah yang The Kiddies inilah yang anak-anak SEO itu usianya di antara 8 sampai yang paling tua 13 tahun. Nah The Kiddies termasuk inilah, Uci gitu ya, The Kiddies juga ya. Termasuk Uci. Tapi Uci waktu itu belum ada di Hamburg waktu itu. Nah, Ihsan lah waktu itu ya masih ada. Jadi nah The Kiddies inilah akhirnya terus kita berkembang. Nah The Kiddies inilah yang akhirnya akhirnya sekarang gitu ya meneruskan angklung Hamburg ini, dan istilahnya sekarang mungkin lagi jaya-jayanya gitulah ya, jauh lebih bagus, jauh lebih nah inilah lebih segalanya gitu ya, kurang lebih singkatnya seperti itulah. Iya ya. Wah ini kayaknya memang luar biasa ya perjalanan sejarahnya, dari yang kecil gitu ya, dan tadinya mungkin hanya sekedar apa namanya memberikan apa pemenuhan tuntutan dari international office-nya, terus berkembang menjadi sesuatu yang akhirnya mungkin menjadi sebuah organisasi yang menghimpun begitu banyak potensi ya dari teman-teman yang ada di Hamburg sana. Dan kayaknya memang ini nih, jadi kalau misalkan dari dulu ya, dari dulu ini sudah diarahkan menuju mungkin juga performance-nya itu harus seperti apa, atau mungkin juga ini tujuannya nih hanya sekedar hobi atau memang ada tujuan-tujuan tertentu nih Mas dari awal pendiriannya? Ya jadi kalau kita bicara ini ya, ini mungkin banyak dialami juga oleh teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar ya. Jadi sebetulnya kita itu lebih sayang atau lebih cinta gitu ya dengan budaya kita ketika kita di luar, atau kita jauh dari kampung halaman gitu. Itu dirasakan lah oleh saya gitu ya. Ya kebetulan saya udah 10 tahun meninggalkan negara tercinta. Jadi memang pertamanya tadi itu seperti Mas Dani bilang, jadi untuk pemenuhan kebutuhan dari international office gitu ya, mana angklung. Nah cuman kalau saya bisa bicara gitu ya, pertama ada beberapa elemen yang membuat akhirnya kenapa kita itu terus gitu ya main angklung atau terus cinta sama angklung. Ya pertama
setelah performance gitu kan ya, kita mendapatkan apresiasi yang begitu bagus gitu ya. Nah ini yang sebetulnya memberikan kepuasan tersendiri satu. Jadi dari kita sendirinya kita merasa dihargai, kita merasa senang gitu ya, mendapat aplaus dari penonton satu. Kedua, penonton juga merasa terhibur, senang dengan musiknya gitu ya. Dan ketiga juga secara tidak langsung kita juga mempromosikan budaya Indonesia gitu. Jadi sebetulnya ini yang disebut dengan win, win and win gitu. Semua pihak senang gitu. Pihak KJD senang, okay. Pihak universitas senang, penonton senang, kitanya juga senang. Jadi secara tidak langsung dengan melakukan hobi gitu ya, hasilnya hobi, kita tuh sebenarnya mempromosikan budaya Indonesia gitu. Coba gimana nggak ada yang lebih baik dari itu gitu. Oke, berarti memang ini kesana kemari dapat istilahnya ya. Jadi Betul, sekali dayung. Mau dicari kemana 10. Aja dapat, mau kumpul sama nyambung teman-teman berarti ya. Dapat nyambung, okay. Jadi istilahnya pastilah continue gitu. Oke, okay. Dan mungkin juga itu eranya Mas Maul ya. Nah kita coba masuk ke eranya Mas Prio mungkin. Mas Prio udah bisa gabung belum kira-kira? Halo? Belum ya? Kayaknya masih belum juga. Ini tapi ada kayaknya Mayang bisa jelasin. Ini ada ada lagi yang siapa namanya? Salah satu anggota The Kiddies. The Kiddies tuh. The Kiddies ya. Ini lucu banget namanya The Kiddies gitu. Saya itu Mas Denny kalau di The Kiddies saya itu termasuk yang dianggapnya galak. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi saya itu ini terkesan ditakuti oleh anak-anak gitu. Terus selalu bawa tongkat gitu ya kalau salah di ini apa bawa penggaris gitu. Galak ya. Tapi memang kalau ini sih, pelatih ya, melatih mereka gitu ya. Iya gitu. Jadi memang dan memang The Kiddies ya mungkin sekarang udah besar-besar ya, dulu ya 10 tahun yang lampau gitu ya. The Kiddies ini aduh luar biasa Mas. Oh ya saya sih ngurus anak kecil itu saya enggak gampang gitu. Aduh benar-benar kebiasaan tadi wow. Kalau enggak sabar itu bisa disentri Mas gitu Mas. Disentri ya. Jadi ya ini sebelum Ayang ya ada cerita sedikit nih. Jadi dulu saya nih ya gimana nih nakalnya The Kiddies nih yang sekarang mahasiswa nih ya. Jadi dulu itu kan ini tempat latihan itu kan besar Mas ya. Cukup besar di basement gitu ya. Memang itu ruang musik untuk anak-anak TWH. Jadi ada sekitar 7 atau 8 band yang ngebassnya memang di situ. Jadi di situ besar, ada dengan segala perlengkapannya dan ada 5 drum set juga di situ. Di ruangan itu. Nah, kemudian anak-anak di Kiddies ini, terutama yang laki-lakinya nih ya. Itu kalau latihan tuh di belakang gitu. Belakang nyumput-nyumput di belakang drums gitu ya. Udah disuruh ke depan tetap aja ke belakang lagi gitu ya. Nah pas udah latihan gitu ya, kayak latihan aja. Terus dilihat-lihat sama saya gitu kan, Agus kan ya yang latihan sebagai konduktor. Kalau saya kan di inilah di belakang gitu ya, patroli biasanya. Jadi pikir kenapa sih ini kok anak-anak di Kiddies yang beberapa gitu gak bunyi gitu angklungnya gitu ya. Pas saya deketin ternyata lagi main game buat Mas. Belakang tatu-tatu. Aduh. Wah. Saya bilang kok gak main angklung. Wah. Gak ketemu Mas angklungnya. Ya kenapa gak bilang gitu. Aduh. Ini kalau bukan anak orang gitu ya. Aduh. Ampun. Saya udah baca-baca aja udah ya. Memang akhirnya kan kita mesti buka jadi, lagi kardusnya. Jadi memang harus berlatih ya, berlatih penuh kesabaran juga. Yang ngelatih juga harus sabar gitu ya, memang. Nah kita dengerin dari sisi The Kiddies ya, dari sisi The Kiddies atau mungkin juga teman-teman yang aktif sekarang di zaman ya mungkin yang eranya Mas Prio, ada yang mau ceritain? Saya maksudnya Ihsan Mayang, dan Mayang tuh generasi The Kiddies, artinya tuh kita tuh apa dulu tuh maksudnya Ihsan sendiri sudah 10-11 tahun di Jerman nya, saya tuh dibawa orang tua ke Jerman ya, dan seperti yang Solana bilang diajak ikut main angklung. Gimana ya,
memang mungkin dulu saya emang senakal Mas Maulana yang bilang dulu. Atau lebih nakal. Gak tahu itu. Kalau Isan saya nggak sanggup untuk marahin. Soalnya begitu mau marahin, aduh imut-imut banget gitu ya, aduh ya udah gak jadi jadilah dulu hati. Iya, soalnya Bang Nendi yang suka, jadi anggotanya The Kid yang paling suka atau paling sering dimarahin Maulana itu sekarang itu udah SMA tingkat akhir. Oh gitu. Sering dimarahin. Itu anak itu aduh itu benar-benar bulan-bulanannya Maulah. Ada yang enggak bunyi dikit gitu angklungnya. Pasti oh ini dia ya. Dia ngapain lagi? Lagi ngapain gitu. Kok enggak bunyi angklungnya dan segala macam. Awalnya tuh pertama kali The Kiddies bergabung tuh rasanya asik-asik aja ya. Soalnya kita emang waktu itu pada kecil-kecil semua, terus yang lainnya udah pada mahasiswa ya. Jadi kita ini benar-benar excited gitu lah. Di mong lah ya sama Maulana. Ya tapi ya kalau galak-galaknya itu ya di skip aja deh. Nah terus apa nih era Om Prio ya? Iya era Om Prio. Eranya Om Prio. Nah kita tuh sempet vakum ya San ya? Iya. Sempet vakum beberapa tahun karena kitanya lagi masa peralihan. Anak-anak angklungnya juga, maksudnya anak-anak yang dari anak-anak itu, menjadi remaja gitu ya. Atau mungkin ke dari remaja gitu, ke menjelang dewasa ya, gitu ya. Ada yang gitu-gitu lah. Oh gitu ya. Kayaknya prioritasnya mulai stabil. Nah iya betul. Ya gak tahu. Ya maksudnya ya dulu tuh 2004-2007 iya. Kayak aduh angklung malas uy. Iya. Terus lagian kita memerlukan sosok pemimpin kan di situ. Dulu enggak ada Maulana. Habis itu kehilangan banget enggak ada Maulana ini. Soalnya Maulana tuh benar-benar ada yang ngeleponin ya. Iya. Biasanya kalau kita enggak datang latihan tuh ya yang namanya The Kiddies, itu tuh Maulana tuh dia udah jam. Jadi kita latihan biasanya jam 11-10 gitu. Habis itu kalau misalkan udah setengah jam enggak ada orang, langsung diteleponin, "Mayang, ada di mana? Aku ada di mana? Aduh, kok pada enggak latihan sih? Aduh, nanti marah loh. Minggu depan enggak dikasih ini bla 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 gitu." Astaga. Jadi kan kalau seram itu ya saya ya. Iya, kalau misalkan habis telepon kayak gitu, kita biasanya datang. Tapi ya gitu ya San ya, bolos-bolos. Oke. Okay. Itu mungkin juga penuh kenangan ya. Jadi iya. Iya. Nah, juga setelah apa namanya? Mas Maulana pergi dari Hamburg, jadi tidak ada yang seperti beberapa member pergi dengan Maulana gitu. Iya. Jadi nggak ada yang benar-benar goal aim gitu loh. Iya. Dan setelah era Maulana itu juga benar-benar mahasiswa yang S2-nya itu memang dikit banget. Jadi tinggal ada 1-2 gitu. Jadi ya mulai bayar ya. Nah karena tuition fee di Hamburg ini atau di Jerman ini untuk S2 itu mulai di apa mulai bayar gitu loh. Yang tadinya gratis ya nggak mau gratis kan ya kan gratis jadi dulu tuh yang namanya S2 tuh di sini yang di TU ya, yang di Technical University itu benar-benar ada 20-an lah. Nah sekarang tinggal ada 2, 3, 4 gitu. Itu jadi beda banget. Nah mulai dari situ kita tuh mikir, wah kalau misalkan ngandalin mahasiswa S2 nggak bisa. Ya udah akhirnya ya udah. Nah kita kan The Kiddies sudah gede-gede nih. Ya udah panggil aja adik kakak semuanya tadi itu di apa namanya diajak. Diajak gabung ya. Oke. Okay. Dan Uci dari Bandung pun datang berkuat gitu. Iya. Oke, okay, menarik banget ya pengalamannya. Teman-teman jadi mahasiswa sekarang. Oh gitu. Ya, sekarang sudah tongkat estafetnya sudah berpindah ya. Dan mungkin ada banyak rencana ke depan ya. Dan nanti kita coba obrol-obrol lagi rencana ke depannya seperti apa dari AHO, atau mungkin juga kita ngobrol-ngobrol bagaimana AHO membentuk karakter dari anggotanya atau member-membernya menjadi sebuah tim yang cukup solid gitu ya. Jangan kemana-mana Sobat PPI, masih di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.
Sobat PPI masih ada di Radio PPI Dunia dan bersama saya Sobat Siar Denny langsung live streaming dari Taiwan bersama teman-teman dari Hamburg. Hamburg ya, Hamburg, Angklung Hamburg Orkestra gitu ya. Saya kebetulan ngomongnya agak sedikit salah, jadi ya dibenerin tadi sama Mas Maulana ya. Makasih Mas Maulana. Jadi yang betul itu Hamburg ya. Jadi Angklung Hamburg Orkestra gitu. Dan teman-teman, kalau misalkan Sobat PP yang ada di seluruh dunia ini mungkin juga sempat mengalami namanya latihan menggunakan ataupun memainkan ya, memainkan angklung, mungkin juga punya pengalaman yang sama nih. Bagaimana angklung ini bisa dijadikan sebagai sarana gitu ya, sarana untuk lebih mendekatkan lagi ataupun mungkin juga tadi sebagai media aktualisasi gitu. Nah, terkait dengan kayak harmonisasi, terus juga mungkin ini sangat menarik sekali. Katanya memang angklung itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk melatih kemampuan diri pribadi ya Mas ya. Nah, kira-kira kemampuan yang seperti apa sih yang bisa diberikan kita bisa memainkan musik dan mencoba untuk menjalani harmonisasi dalam permainan angklung ini? Ya, sebenarnya angklung ini ya, kalau bisa dikatakan itu bukan cuman istilahnya alat musik saja, tapi juga alat pengembangan diri juga sebetulnya. Dan keunikannya angklung ya dibanding dengan alat musik lainnya, angklung itu bukan alat musik individu, tapi alat musik kolosal. Jadi itu yang keunikan. Jadi kan sebetulnya alat musik itu kan representasi dari budaya setempat gitu. Nah itu tuh menunjukkan bagaimana sebetulnya mungkin pada waktu itu ya istilahnya budaya Sunda gitu kan, budaya gotong royong, budaya kerjasama, budaya ngumpul dan sebagainya. Nah itu tercermin dari angklung. Nah nah oleh karenanya dengan bermain angklung sendiri, dengan bermain angklung itu secara tidak langsung kita itu belajar bagaimana kerjasama, bagaimana teamwork, bagaimana harmonisasi, bagaimana kita disiplin, bagaimana menjaga kompakan. Dan itu semuanya terbangun ketika kita bermain angklung gitu. Soalnya kan kalau alat musik lain misalkan ya, konser musik klasik gitu ya, itu kan ada beberapa pemain biola, beberapa pemain trompet, beberapa pemain violin dan sebagainya. Ya misalnya kalau misalkan satu gak bunyi gitu ya, mungkin ya masih bisa jalan terus lah gitu ya. Dan kalau angklung gitu ya, satu gak bunyi gitu, satu orang hilang gitu istilahnya. Ya ragu, ya bisa kacau balau gitu. Nah istilahnya jadi independensi antar tim itu yang membuat tanggungan saya nggak, belum lihat gitu ya alat musik lainnya yang memang se teamworknya ini se fundamental angklung. Ketika saat bermain ya, jadi istilahnya dari mulai harus kompak dan sebagainya, dan juga ketika kita mengurusnya gitu ya. Jadi kan angklung itu bukan cuman saat bermainnya saja harus ada semua member, artinya misalkan 20-30 orang, tapi ketika latihan juga. Jadi istilahnya kalau ada latihan kita ya, ada 2 orang yang gak datang gitu, itu wah cukup berpengaruh ya, gitu, karena harus ada orang yang karena ada harus ada orang yang ganti kan ya. Padahal gitulah istilahnya not angklung itu sudah istilahnya embedded gitu ya di satu orang gitu. Kalau misalkan ya Mas Denny gitu ya, Mas Denny pegang angklung nomor 7 gitu ya, atau nomor 6 lah misalkan angklung Do gitu ya. Nah kalau Do ini nggak datang gitu ya pas minggu ini gitu ya, aduh nggak ada Do-nya kan nggak bisa jalan. Nah terpaksa digantiin sama orang lain gitu ya, untuk sementara. Nah tapi kan pas minggu depannya siang Do nggak datang ini kan nggak ikut latihan, jadi nggak tahu gitu kan. Late lagi, jadi kita harus mulai lagi dari awal untuk supaya membimbing dia agar bisa sama levelnya dengan kita gitu. Jadi mau nggak mau latihan pun harus ada terus semua gitu. Nah ini yang membuat angklung itu cukup unik ketika memanajemennya gitu ya. Jadi kita memastikan semua orang datang, kita memastikan distribusinya seperti apa, kita memastikan bahwa semuanya itu teramai dengan baik. Jadi istilahnya juga di situ secara tidak langsung teman-teman di angklung belajar bagaimana kita berorganisasi.
Mm-hmm. Nah, di situ keunikannya angklung. Jadi organisnya dapat, musiknya juga dapat. Gitu. Mm-hmm. Ya, jadi tadi melatih kemandirian, terus juga ada leadershipnya juga, manajemen organisasi. Jadi memang ini ya sangat-sangat luas sekali gitu ya. Dan luas yang paling penting sekali di sini, kayak misalkan mungkin juga jangan lupa juga mungkin peranan dari katakanlah tim di belakang layar ketika performance gitu ya, mungkin juga berpengaruh ya Mas. Oh betul, betul sekali, itu besar sekali ya pengaruh. Jadi istilahnya oleh karenanya angklung itu tidak hanya kredit untuk sang konduktor gitu ya, atau pemainnya, tapi juga tadi itu tim belakang layarnya gitu ya. Ya kalau jadi istilahnya teman-teman ini gitu ya, banyak sosok-sosok yang istilahnya unsung heroes-nya gitu lah istilahnya. Jadi kan untuk misalkan memastikan bahwa logistik terpenuhi, memastikan bahwa orang-orangnya semuanya ada, angklungnya tersedia, tempat latihannya tersedia dan sebagainya. Ini juga istilahnya butuh orang-orang gitu. Jadi dari yang mulai istilahnya nelponin gitu ya satu-satu gitu ya, atau memastikan nih semuanya terkumpul. Nah itu istilahnya perannya tidak kurang signifikan dari yang lainnya lah gitu istilahnya. Oke, kita coba tanya dulu Uci, mungkin juga sama Mayang sama Ihsan ya. Apa yang dirasakan Ihsan ataupun Mayang dan Uci ketika misalkan gabung dengan Hamburg, Angklung Hamburg Orkestra ini, apa yang bisa didapetin gitu? Yang untuk Ihsan personalis sih, setiap kan kita latihan setiap minggu jam 11. Ihsan tuh datang ke angklung tuh dengan rasa challenging. Kita dengan challenging Ihsan dan teman-teman pengen we want to reach something. Mencapai goal yang tertentu. Misalnya hari ini kita pengen selesai lagu ini, atau mulai dengan lagu ini, atau kerja di detail-detail ini, kita dinamiknya lebih kecil, lebih besar. Dan Ihsan tuh angklung itu untuk Ihsan tuh lumayan challenging, tapi juga karena hasil yang bisa didapat dengan challenge yang lumayan besar itu, alangkah halo, dilanjut ya. Halo, gimana Ihsan? Ya lanjut gimana tadi apa mungkin dari Ihsan tuh tadi challenging, terus juga mungkin memberikan sedikit latihan untuk disiplin juga kali ya, tadi tepat waktu jam 11. Oke, jam 11 gitu ya. Itu kali ya Ihsan ya. Ya terus yang Ihsan bilang tadi tuh hasil yang bisa dicapai dari challenge yang besar itu tuh begitu besar, begitu emosional, sehingga maksudnya rasa motivasinya bisa besar sekali. I see, itu luar biasa ya. Itu mungkin aspek musikalisnya ya dari Ihsan. Cuma kalau misalkan boleh dilanjutin lagi, salah satu motivator kenapa angklung bisa jalan itu ya karena kita sebagai anak-anak yang besar di Jerman ini, rata-rata ya kan hampir 90% ini anak-anak yang besar di sini. Kita tuh di Jerman itu sangat kurang yang namanya latihan dasar kepemimpinan. Jadi itu tuh benar-benar hal yang langka sekali di Jerman, karena Jerman itu kalau misalkan punya sarana kayak gitu mungkin
dalam hal apa ya, parlemen gitu ya, karena Youth of Parliament atau organisasi sekolah kayak OSIS, tapi itu sangat kadang-kadang eksklusif, Kang Denny. Jadi untuk sebagian dari kita itu jadi bisa dijadikan sebagai platform pembelajaran untuk kita berorganisasi. Jadi contohnya setelah era Maulana itu selesai, tapi setelah Kang Maulana meninggalkan Hamburg, kita tuh benar-benar kita memerlukan adanya koordinator gitu loh, baru dan yang bisa koordinir ya logistiknya gimana, ETC kalau misalkan pentas, penyemangat siapa juga. Iya, penyemangat. Jadi maksudnya kalau pentas kan yang dipikirin kan nggak hanya kita main bisa atau enggak, cuma kan partiturnya harus ada, terus apa namanya standar partitur ya itulah ya itu pokoknya semuanya itu harus ada, terus si tongkat konduktornya juga harus ada, konduktor gitu ya. Ya itu semuanya tuh harus ada dan itu tuh harus harus direncanakan manage sampai gitu matang ya. Itu kita jadi kebayang aja kebayang aja mungkin Mayang pas posisi perut lapar gitu main angklung juga nggak konsentrasi kali Mayang ya. Ya makanya masalahnya anak kecilnya gitu. Jadi yang gede-gede sih udah ini aja, udah anteng-anteng aja. Yang anak kecil, aduh ini kapan sih selesainya, makannya apa, gips pas WS, jadi maksudnya ada makanan gak gitu. Nah Mayang ya kerasa kan, pusingnya ngurus ketindis gitu. Iya sih, benar. Soalnya kok rasa banget sekarang tuh yang tadi main Game Boy gitu, kita yang mau main Game Boy di belakang itu sekarang udah ganti ke adik-adik kita. Jadi kita main HP, main HP, chatting, ada yang teleponan, makanya kita bisa nggak sih konsentrasi main gitu? Ya gantian, saya galak sekarang. Iya makanya. Saya galak sekarang. Okay. Memang menarik ya. Jadi kalau misalkan kalau dari pengalaman-pengalaman masa kecil, sekarang juga akhirnya bisa mengalami. Tapi mudah-mudahan sih jadi tahu ya trik-triknya, mungkin bagaimana melatih orang, terus melatih kesabaran, jadi disiplin. Jadi tahu trik-triknya karena memang sudah mengalami dan pernah menjadi pelaku kan Mayang ya? Iya. Sampai dulu ya Mas Denny, ini ada cerita sedikit nih. Jadi dulu bisa dibilang lah ya, kalau The Kiddies itu dari segi skill ya, musik angklung itu bagus gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih bagus dari kakak-kakaknya juga gitu ya, walaupun mereka kecil-kecil gitu ya. Jadi istilahnya benar-benar memberikan kontribusi yang besar gitu ya. Cuman kadang-kadang gitu ya, kalaupun kepintaran juga susah diatur juga gitu. Jadi gitu. Ada cerita gini nih ya, waktu pertama kita mau latihan gitu kan ya. Kalau latihan kan urutannya itu biasanya kan kita pakai partitur besar ya, di papan tulis, terus kita tunjuk satu persatu di dinding. Nanti kalau udah bisa, kita pindah ke partitur kecil yang baca gitu ya, di A4. Nah, idealnya kalau kita sudah hafal, tapi ini gak pernah terjadi sih ya kalau di waktu zaman saya, kita gak pakai partitur sama sekali, dihafal aja ya. Itu yang bisa dilakukan sama grup-grup yang udah profesional gitu ya, semacam, sama ketukan aja ya mungkin yang mainnya. Ya jadi dia cuma ngeliat konduktor aja, semua not-not udah ada di kepala gitu. Tapi kita sih gak sampai situ ya, itu butuh latihan yang benar-benar ekstra gitu. Nah tapi The Kiddies ini ada gitu yang seperti, jadi waktu itu kita lagi latihan pakai partitur besar, terus ya ayo kita sekarang latihan lagi ya, saya bilang gitu kan ya. Terus ya nih sekarang semuanya lihat ke papan tulis ya. Terus ada yang The Kiddies nih, ini Rian nih, gak mau ah. Loh kenapa? Oh udah apal. Iya katanya Rian kan udah apal ya, tapi yang lain belum apal, jadi kita sama-sama ngeliat ke papan tulis. Gak mau. Ya udah bingung aja ya, gimana ya udah akhirnya kan latihan harus jalan terus kan ya. Ya oke lah, ya udah Rian ya sekarang saya sama-sama ya. Akhirnya apa coba, begitu kita main dia balik badan, jadi ngebelakangin konduktor gitu mainnya gitu, mau menunjukkan bahwa gue apal nih gitu. Waduh bisa gitu ya. Bisa gitu coba. Ya saya sih di satu sisi gitu ya alhamdulillah gitu ya, bangga nih anak kok pinter banget gitu ya, bisa apa ya. Di sisi lain aduh ini anak orang gitu ya. Ya akhirnya lah sudah gitulah gitu kira-kira lah. Oke okay. Nah jadi ada yang lebih ekstrim ya. Sekarang lebih ekstrim lagi soalnya
yang anak kecil-kecil udah pada apal nih. Jadi kalau kita latihan, mereka tuh mondar-mandir. Mereka ngebunyiin angklung dengan sangat bagus gitu ya. Cuma tetap mondar-mandir aja, kayak nari-nari nggak jelas itu. Oke deh. Nah, kita setelah ngobrol-ngobrol mungkin juga tentang manfaat dari angklung ini ya, berorganisasi dan membentuk serta melatih aktualitas kita dalam bermusik lewat angklung. Selain tadi harus harmonis, terus juga mungkin memerlukan disiplin juga gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dikaitkan dengan kayak misalkan di Jerman sendiri, musik angklung itu sebetulnya sudah mulai dikenal apa belum sih? Di Hamburg sendiri nggak begitu sih, cuman di kampus. Maksudnya kalau kita tuh suka biasalah sekarang iklan-iklanin teman-teman kayak gituan, maksudnya kan koneksinya dari kita 30-35 kan, kalau kita mau koneksinya lumayan banyak. Jadi ya sudah mulai dikenal ya, lewat mulut ke mulut ya. Maksudnya terutama di TUHH kita tuh lumayan terkenal. Kalau angklung Hamburg sendiri kan ini seperti yang diceritain Kang Maul, ini terbentuk di TUHH, di Technische Universität Hamburg itu. Nah, kalau di dalam kalangan universitas ini itu ya cukup dikenal gitu, cukup, maksudnya bisa dibilang orang-orang sekretariat kayak gitunya juga suka gitu sama kita. Sering diminta untuk tampil dan Mayang? Itu memang yang namanya TUHH, jadi Technical University, itu udah bener-bener host kita, jadi udah kayak ibu. Bapak ibu gitu. Soalnya Kamal juga pernah cerita, kita waktu itu pernah diundang di itu Center Garden, jadi maksudnya pameran taman ke Jerman gitu. Garden teh kebon. Ya. Jadi pameran taman ke Jerman tahun 2003, dan kalau nggak salah itu kita disponsor dengan full dari TUHH sendiri gitu. Oke. Okay. Terus ya, support ya. Jadi waktu itu benar ya dia yang bilang Mayang. Jadi supportnya itu sampai waktu itu biaya kepergian kita ke Rostock itu ya, jadi kota di sebelah utara Hamburg, itu cover-nya itu di cover sama TUHH. Dan sejak 2002 kita itu jadi istilahnya grup musik yang selalu diundang untuk acara-acara pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Itu rutin, itu selalu rutin, tiap tahun yeah. Sampai sekarang masih. Dan sejak kemarin kan kita sempat juga bikin konser tunggal tahun 2009. Konser tunggal itu yang dijadikan charity konser gitu untuk gempa Padang. Dan sejak saat itu makin dikenal juga ini angklung Hamburg ini. Jadi berarti sekalian charity makin banyak juga undangan-undangan dari luar itu semakin banyak. Dan ini katanya sih ada banyak fans gelap gitu. Jadi gini Bang Denny, saya sendiri saya megang situs Angklung Hamburg sama megang emailnya kan ya, email Angklung Hamburg. Nah, saya itu sering ditanyain, iya saya, jadi ada beberapa orang yang sangat-sangat interested gitu sama angklung. Angklung tuh datangnya dari mana sih, bla bla bla. Terus kalian tuh latihannya di mana? Bisa nggak join? Sebagai saya bukan orang Indonesia nih, boleh nggak join? Atau nggak ada orang mau beli angklung gitu? Nanyanya larinya ke kita. Kalau nggak, oh iya waktu itu kita pernah sampai mau diundang ke Frankfurt. Waktu itu pernah ke Frankfurt. Tapi bukan, ada yang lebih keren Indonesia. Lagi waktu itu kita pernah kita waktu itu pernah diundang sampai ke museum instrumen di Denmark. Iya, soalnya mereka menemukan kita di situs kita di YouTube. Terus mereka bilang mereka mau ngambil sampel
sampel recording kita untuk apa, untuk museum guide-nya. Jadi karena mereka itu museum instrumen, jadi mereka itu pengin apa ya, menampilkan satu audio sampel yang menggambarkan angklung itu kayak gimana sih gitu. Terus kita ditanya, nah waktu itu karena masalah biaya ya dan masalah visa dan segala macam, akhirnya kita nggak berangkat. Tapi ya itu salah satu bukti bahwa kita tuh meskipun bukan hanya di Jerman saja, tapi untuk di Eropa udah ada gema dari sana sini gitu. Oke, okay. Yeah. I see. Memang kalau misalkan dikaitkan dengan mungkin juga rasa ingin tahu dari orang-orang di luar negara kita, itu juga sangat besar ya terkait dengan angklung dan budaya-budaya Indonesia yang betul-betul luar biasa. Nah, terkait dengan experience dari Angklung Hamburg Orkestra sendiri ini, kira-kira bisa diceritain nggak? Udah kemana aja gitu? Atau mungkin udah pernah manggung di mana aja? Selain yang tadi, yang tahunan. Sentrum kita tampil tuh sebenarnya Hamburg dan sekitarnya ya. Hamburg dan sekitarnya. Atau kayak konser-konser. Pernah juga kalau misalnya kegiatan budaya Indonesia sih kan itu kayak di KJRI apa gitu ya, konsulat ya yang ditanganin KJRI atau DIG. DIG itu apa ya, Deutsche Indonesische Gesellschaft, jadi pertemuan Jerman Indonesia gitu ya, atau okay. Sama ikatan kultur, ikatan alumni gitu. bukan. Alumni ya, Jerman, itu, bukan. Ya. Jadi ya yang diorganisir sama mereka itu, kita kebanyakan sih yang di daerah-daerah yang ditanganin oleh KJRI Hamburg di luar. Maksudnya di luar Hamburg. Ya, beberapa kota di luar Hamburg yang dekat-dekat. Terus kadang juga kita sering lumayan diundang sama kayak grup musik lain gitu buat ikut konsernya, seperti kemarin dari jadi additional ya. Jadi guest star gitu. Jadi ya special guest gitulah modelnya. Ada kota-kota di Jerman bagian utara ini yang wali kotanya sudah kenal sekali sama Angklung Hamburg, makanya kita suka diundang ke kotanya kalau misalkan si wali kota itu ngadain acara. Jadi contohnya nih, kota Braunschweig itu di Jerman itu adalah merupakan Bandung. Sister city-nya Bandung. Jadi mereka udah tahu kan Angklung itu apa. Nah, terus mereka nyari, wah Angklung itu ada di mana gitu ya. Ya udah, langsung dipanggil. Dan sejak saat itu kalau misalkan ada acara yang berbau-bau sister city Braunschweig Bandung, kita selalu diajak. Itu contohnya. Masih banyak kan ya kota-kota lain yang suka mengundang kita dalam hal-hal seperti itu. Oke, okay. Berarti memang udah banyak ya. Nah, selain ini saya dengar sempat juga apa ya, main di Gospel Train Friend ya. Ini Good. Event kayak apa nih? Bisa diceritain nggak? Jadi Gospel Train itu sebenarnya adalah satu grup musik core dari salah satu sekolah high school ya, yang ada di Hamburg. Dan mereka itu terkenal dalam segi skillnya karena mereka bagus, dan karena mereka itu didirikan di dalam satu sekolah yang bisa dibilang multikultural. Ya, multikultural gitu. Di situ tuh banyak orang asingnya. Jadi maksudnya sekolah itu ada di bagian negara atau bagian-bagian Hamburg ya, wilayah Hamburg yang banyak orang asingnya. Jadi itu dibilang istilahnya bagi orang Jerman tuh soziale Brennpunkt. Jadi ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak tempat yang gimana ya? Kalau mungkin kalau di Amerika kayak Bronx gitu kan ya. Iya, kayak Bronx. Kayak Bronx di Amerika. Oke. Okay. Bronx-nya gitu loh. Kayak Los Angeles gitu. Iya. Oh, tapi jangan salah juga, wilayah ini, wilayah Bronx, Bronx-nya Hamburg ini juga tempat di mana kampus kita berada. Jadi teknik universitas Hamburg itu berada. Jadi bukan yang menjelek-jelekan ya, tapi emang seperti itu kan. Oke. Biar oke. Kita lanjut lagi. Gini, kalau tadi kita udah dengerin mungkin juga beberapa lagu biasa. Nah, kita coba dengerin ya Angklung Hamburg di eventnya Gospel Train Friend.
judulnya Mission Impossible. Ya, kita coba dengerin. Jangan kemana-mana Sobat PPI. Setelah ini kita akan buka beberapa pertanyaan juga buat Angklung Hamburg Orkestra. Nanti mungkin juga Sobat PPI yang mau nanya-nanya boleh deh. Gitu ya, sudah ada dua pertanyaan nih ya yang mau ditanyakan ke Angklung Hamburg Orkestra setelah satu lagu berikut ini. Sobat PPI, tetap saatnya kita mengevaluasi diri di bulan hari ini ya, dengan membersihkan dan menata hati, mengatur strategi untuk langkah-langkah nyata yang semakin pasti ke depan bersama radio kita, Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kembali live streaming langsung dari Taiwan, dan ada kawan-kawan kita yang ada di berbagai negara. Tadi ada Mas Maulana di Manchester sana, terus juga ada Mas Prio ya, yang kebetulan berada di Indonesia, tapi kebetulan saat ini belum bisa terkoneksi. Tapi beliau memberikan beberapa informasi-informasi juga. Terus juga ada Uci, terus juga ada Mas Isan, ya, terus juga ada Mayang juga di sana, di Hamburg sana gitu ya. Kita bersama Angklung Hamburg Orkestra lagi ngobrolin tentang peran mereka di Hamburg ataupun di Jerman sana. Ya, mungkin juga ada kaitannya dengan bagaimana aktualisasi tentang budaya Indonesia, bagaimana mencoba memperkenalkan budaya Indonesia. Dan salah satunya tadi udah kita denger ya, salah satu aransemen dan pertunjukan musik angklung yang cukup apik ya, yang bagus banget. Dari Angklung Hamburg ini dalam acara Gospel Train Friends dengan memainkan musik Mission Impossible. Nah, sebenarnya banyak katanya ya, tapi nanti deh kita coba putar-putarnya setelah kita ngobrol-ngobrol ya. Kita balik lagi nih. Nah, kita nanya ke Ihsan nih. Ihsan kan jadi kapten sekarang ya, kaptennya Angklung Hamburg Orkestra. Nah, yeah, rencana ke depan ini gimana, San? Buat Angklung Hamburg Orkestra. Untuk Ihsan sih, Ihsan personally ingin tampil especially di depan orang-orang Jerman ya, maksudnya orang Jerman somehow tuh orang Jerman lebih
kalau penonton tuh orang Jerman tuh somehow lebih fascinated daripada kalau kita tampil di depan orang Indonesia. Jadi bikin lebih banyak berarti lebih banyak manggung ya? Iya, nggak lebih banyak manggung sih, cuma apa namanya kita ingin panggung itu lebih memilih dalam pertunjukan gitu. Jadi nggak semua pertunjukan itu kita misalnya ada nggak semua offer kita terima. Iya, nggak semua offer. Karena kita banyak dapat offer kan, Isan ya? Banyak dapat offer. Terus juga Isan tuh ingin ingin juga memperbaiki untuk kualitas. Memperbagus kualitas kita, maksudnya memperbaiki organisasi kita juga gitu untuk lebih bagus, lebih jadi satu uni, jadi lebih union gitu. Terus biar generally lebih jadi lebih profesional, yeah. Ya lebih profesional dan lebih baik saja namanya, dan berkembang lagi dengan ya? Berwarna lagi. Oke. Okay. Lebih berwarna lagi dengan belajar lagu-lagu baru, memperbaiki lagu-lagu yang lama, maksudnya di mana titik lemahnya kita perbaiki di situ. Dan gitulah. Iya. Yeah. Ya, berarti memang ada mungkin visi misi yang akan dicapai ya tadi, selain dari bagaimana mengestablish solidaritas yang ada, terus juga pengorganisasian lembaga-lembaganya. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan dulu ya dari siapa ini? Dari Groupie Paper di Belanda sana. Pertanyaannya nih, lagu apa katanya yang paling banyak dikasih tepuk tangan gitu, atau mungkin sambutan yang paling meriah gitu? Mission Impossible sih. Salah satunya yang tadi kita dengar itu, iya. Salah satunya ya. Apa salah satunya ya? Gitu. Ya, terus ada juga kita Besame Mucho. Itu kadang kalau misalnya kita main itu mereka suka tepuk tangan, lagi main pun mereka si penonton itu ikut tepuk tangan gitu, dan suka ikut nyanyi ya. Kesimpulannya sih kita lebih disambut tepuk tangan kalau mereka tahu juga lagunya. Jadi kalau lebih misalnya banyak lagu internasional ya, pokok kita main lagu tradisional sih mungkin ya tidak terlalu excited gitu. Iya, maksudnya mungkin karena mereka udah tahu kali ya. Iya, ritmenya gitu. Ya, ritmenya udah tahu. Kalau saya paling keras kalau kita memain lagu yang mereka iya. Sering juga. Okay. Kayak misalnya New York. Misalnya possible itu setelah tampil, iya, kita di standing ovation gitu. Bangga gitu rasanya. Iya. Memang bangga banget ya ketika misalkan orang-orang di luar Indonesia itu memberikan standing ovation. Wah, kayaknya ada sesuatu yang apa ya, yang terpuaskan gitu ya mungkin ya. Jadi yang memang bisa diberikan mungkin juga selain ini memaknai bahwa kesuksesan sebuah pertunjukan juga ya bangga ya, karena bisa mengenalkan budaya Indonesia ke mereka gitu. Nah, satu pertanyaan lagi nih, katanya pernah nggak nyanyiin lagu Jerman gitu, konsernya di Jerman? Kita sedang memprosesi lagu Jerman di angklung ini. Mudah-mudahan kita dengan tampil yang akan datang berikutnya kita bisa memperformance itu lagunya lagu benar-benar lagu Jerman, dinyanyiin dengan komponis Jerman, dan juga dinyanyinya juga dalam bahasa Jerman. Tapi selain lagu yang sedang diproses sekarang ini, kita juga sering main Edelweiss dari musical yang semuanya pasti udah pernah dengar. Terus kalau enggak Anderschön Blauen Donau, itu tuh semacam musik walzer ya.
yang kalau buat workshop kan? Iya, buat workshop, dan biasanya orang-orang yang atau audiensnya yang lebih tinggi ya, audiensnya yang gimana ya, yang kayak buat kayak buat acara-acara kenegaraan gitu, biasanya kita tampilkan itu yang namanya Annexion Brown Donau. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, itu ya. Okay. Itu lagu terkenal banget ya di Jerman ya. Itu tuh semacam kayak dance gitu loh, dance ball dance. Jadi benar-benar lebih gimana ya San ya? Lebih aktif. Iya, lebih klasik dan resmi, dan itu jadi kalau misalkan kita mainin di depan anak-anak kampus itu kurang pas. Jadi kita maininnya benar-benar kalau misalkan itu acara-acara resmi aja gitu. Resmi yang misalnya ya, orang tuanya lebih banyak gitu. Iya, sedangkan lagu yang kita putar sekarang ini adalah lagu pop ya. Lagu pop ya. Lagu pop yang audiensnya lebih ke anak-anak muda gitu. Oke. Okay. Jadi memang misalkan kita jadi kalau misalkan ya, kita ada untuk main itu kita benar-benar mikir, atau kita benar-benar jadi lagu-lagu yang akan dimainkan itu benar-benar disesuaikan dengan audiens yang ada di acara itu gitu. Ya, ya. Bagus banget yang dilakukan oleh teman-teman di AHO ini ya, Sobat PPI. Jadi bagaimana mereka mencoba untuk memetakan audiens juga, dan ini mungkin bagus untuk performance berikutnya ya. Nah, Mas Maul, karena Mas Maul jauh di Manchester nih, Manchester. Nah, kira-kira ada ini nggak? Ada mungkin bagaimana mencoba untuk memberikan masukan untuk adik-adiknya di mana, di Angklung Hamburg Orkestra? Apakah misalkan menyediakan tiket untuk Ahol untuk datang ke Manchester dan melakukan semacam pertunjukan gitu? Saya yakin mungkin ada ya keinginan ke situ ya. Halo. Mic-nya itu lepas lagi enggak? Oke. Okay. Anyway, mungkin mudah-mudahan denger ya. Mic-nya lepas ya? Iya. Iya, iya. Jadi udah mungkin ada keinginan enggak nih untuk ngundang adik-adiknya sampai ke Manchester sana nih? Sebetulnya terus terang ada ya. Jadi udah ya, impian lah saya pengen ngundang Angklung Hamburg. Dan ini sebetulnya bukan ya, istilahnya sebenarnya istilahnya berandai-andai gitu ya, aduh pengen gitu ya. Tapi saya sebenarnya secara istilahnya secara lisan sih udah menyampaikan ke KBRI di London, ke Pak Heri Sudrajat, beliau konsul sosbudnya. Sekarang jadi ad interimnya buat dubes, karena dubesnya sekarang lagi kosong. Jadi sebetulnya Pak Heri sendiri sangat tertarik gitu. Nah, cuman ya istilahnya beliau antusias gitu ya, pengen bawa grup angklung main di London dan sebagainya. Kebetulan juga grup angklung saya yang ada di Lancaster sudah bubar gitu ya, vakum karena saya pindah. Nah, cuman dari kendala yang pertama mungkin dari visa gitu ya. Jadi tapi sebetulnya itu masih mungkin gitu ya hasil. Jadi cukup bisa kita kalkulasi gitu, kalkulasi. Jadi sebetulnya yang mahal itu biasanya di visa. Jadi kalau kata dari pihak KBRI-nya sih sebetulnya kalau udah di Londonnya mah gampang katanya. Masalah akomodasi, masalah ini benar ya. Ini masalah akomodasi, yes. Kemudian masalah makan dan sebagainya enggak ada masalah. Dan juga kelihatannya mungkin flight ya, juga sebetulnya flight juga sebetulnya mestinya banyak flight murah gitu ya. Jadi istilahnya sekarang kan untuk antar kota di Eropa nggak terlalu mahal. Nah sekarang yang jadi masalah mungkin biaya terbesar dari visa biasanya. Karena minimal aja ya untuk visa itu saya pikir sekitar £60. Jadi kalau ada 30 anak itu harus menyediakan sekitar £1,800. Ya, cukup lumayan. Jadi, juga ya. Sulitnya gitu ya, sulitnya Inggris tuh karena dia bukan grup Schengen gitu. Jadi ya itulah. Tapi terus terang, ini kalau misalkan secara budget memadai dan sebagainya, aduh pengen banget gitu ya anak-anak Hamburg ini main di London gitu. Pengen kan? Setuju enggak?
ini dicatat nih. Ihsan mungkin sebagai kapten udah dicatat nih. Jadi program ke depan. Benar, Ihsan. Gitu ya. Ihsan kalau Ihsan ya, ini mungkin sekarang dimulain aja ya. Ihsan coba kotret-kotret gitu ya. Kira-kira visa berapa, berapa orang yang berangkat dan sebagainya. Ihsan buat semacam di proposal simpel aja. Oke. Gak usah formal-formal gitu ya. Jadi ini hitungannya gini, Kang. Gimana nih, Kang, kalau segini bisa nggak? Nanti saya sampaikan ke Pak Heri. Kebetulan Pak Heri kan lagi incas sekarang nih di London. Jadi istilahnya beliau yang megang gitu ya, menggantiin Pak Dubes. Insya Allah kalau misalkan segalanya oke, ke London lah semua kan. Iya ya, mirip lagunya. Mirip lagunya ini ya, apa, The Changcuters ya, pergi ke London. Ini jadi mimpi juga nih. Oke. Oke, ada yang bisa disampaikan mungkin, Mayang? Iya. Gimana? Oh, jadi atau Uci? Salah satu yang kita ke depannya itu emang pengen banget tampil di luar Jerman. Itu salah satu impian kita. Ya, beberapa undangan sudah ada kan. Iya, tapi ya itu masalahnya sih dana sih masalahnya itu. Dana dan waktu ini juga sih yang menurut Ihsan agak bermasalah tuh. Apakah anak-anak angklung juga individualnya ada waktu ya, gitu? Waktu udah apakah harusnya? Apakah kewajibannya mereka meninggalkan kewajiban juga kan nggak mau, nggak mau juga apa? Jadi kalau kita apa namanya kalau hanya untuk tampil angklung kita harus meninggalkan sekolah gitu kan? Bagaimanapun juga kita tuh bukan grup profesional. Bukan grup profesional yang mengincar uang. Iya. kita tuh angklung tuh kayak grup yang kita berkumpul untuk bermain bersenang. Bukan bersenang-senang sih, main musik sama dan ya sih bersenang-senang sih. Oh iya, bersenang-senang dong itu utama. Ya sih. Karena demikian kewajiban tuh karena aku nggak boleh ditinggali gitu. Ditambah lagi kita itu jenjangnya juga beda gitu, jadi bukan cuma mahasiswa, jadi kan liburannya beda-beda gitu, kayak ada mahasiswa. Okay. Ada yang masih mahasiswanya sekolah, beda kampus lah ya. Mahasiswanya beda kampus, ada yang sekolah, masih sekolah, ada juga yang au pair, yang kerja gitu. Jadi banyak banget. Jadi ini tantangan juga mungkin untuk teman-teman bagaimana membagi waktu ya. Jadi time management harus benar-benar. Juga gitu. Salah satu. Benar-benar ya, gitu ya. Iya deh. Salah satu kendala dan ya tantangan yang mungkin juga kalau misalkan diatasi itu bisa menjadikan AHO ataupun Angklung Hamburg Orkestra ini menjadi lebih kuat dan mungkin juga bisa lebih tadi expand-nya keluar bisa terrealisasi ya. Oke, kita jangan kemana-mana dulu teman-teman, kita hold dulu satu lagu kita dengerin dari Angklung Hamburg Orkestra dengan judul Besame Mucho. Jangan kemana-mana, masih di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.
Oke, okay, sobat PP, itu tadi lagu dari Angklung Hamburg Orchestra ya, dengan Besame Mucho. Besame. Ya, asik banget ya. Ini tadi lagunya kalau misalkan pakai iringan musik dari Angklung ini, enggak nyangka juga ya. Kalau selama ini saya sempat dengerin ada Kolintang juga ya di Indonesia, terus juga ada mungkin yang lewat bambu-bambu gitu ya. Nah, sekarang dari Angklung udah bisa dengerin dari AHO, Angklung Hamburg Orchestra. Nah, the last question gitu ya buat teman-teman dari AHO ya. Nah, ini kalau misalkan apa yang diharapkan dari mungkin juga karena kan kayak teman-teman ini pelajar, mahasiswa, terus juga ada anak-anak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tadi rencana kedepannya Iksan kan pengen bikin semacam apa ya, kayak semacam mungkin pembenahan-pembenahan gitu ya, jadi kayaknya supaya nanti lebih bersemangat lagi dan yang lain-lain. Nah, ini kan mungkin juga di tiap-tiap negara kan ada yang namanya kedutaan ya, kedutaan besar ataupun mungkin konjen ya, konsulat jenderal. Nah, apa yang mungkin diharapkan dari nanti pemerintah atau mungkin juga alumninya banyak gak sih teman-teman yang di AHO? Alumni apa maksudnya? Alumni AHO misalkan ini, yang atau? Sudah alumni AHO misalnya yang sudah lulus alumni. Atau mungkin alumni universitinya yang sudah lulus misalkan yang sempat. Kebanyakan alumni AHO itu udah kembali ke tanah air ya. Iya. Jadi sudah berkeluarga, sudah kerja di tanah air dan masih kontak kita lewat FB, email, etc. Cuma ya gitu. Iya, yes, maksudnya ya generasi yang dulu Mas Maul itu sekarang udah kecuali Om Rio sebenarnya udah nggak ada lagi. Ya? Iya, udah nggak ada lagi yang di sini. Oke, okay. Berarti memang apa namanya masih ada ini ya, masih ada keberlanjutan cerita ya. Nah, itu tadi yang diinginkan mungkin teman-teman misalkan kan kadang-kadang mungkin juga di sebuah kedutaan atau di konjen ini concern mereka biasanya juga ada ya. Nah, kira-kira pembinaan apa yang mereka yang sudah mereka lakukan ke teman-teman? Maksudnya tuh kayak support dari sisi mereka. Iya. Betul. Kalau misalkan ngomongin support sih, kita sebenarnya disupport sekali ya, iya, sama maksudnya. KJRI KBRI karena to be honest, karena instrumen yang kita punya ini bukan kita yang punya, karena ini memang punyanya KJRI Hamburg sendiri. Dan kita latihan juga karena dulu waktu era Maulana itu memang kita latihan di TUHH ya. Cuma setelah Maulananya sudah nggak ada, kita tuh di base camp kita tuh diganti, diminta sama konsulatnya buat dipindahkan. Iya, untuk dipindahkan ke aula KJRI sendiri untuk biar banyak Katia, orang yang ya. Bisa ikut ngelihat juga ikut juga iya. Oke. Dan kalau mau ngomongin support, kalau misalkan dana kita juga iya, dan kita sebenarnya kayak misalnya kita transport kita tampil di luar Hamburg gitu, di luar kota, kita tuh biasanya kayak misalnya kalau tampil atas nama konsulat, kita tuh kayak transportasi, makanan, logistik, kita tuh full disupport dari konsulat. Oke. Berarti memang betul-betul full support ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di seluruh dunia yang mendengarkan Angklung Hamburg Orchestra, mungkin dari siapa dulu? Entah itu pesan, kesan, atau gimana buat sobat-sobat yang ada di seluruh dunia dari Angklung Hamburg Orchestra. Kamu boleh deh, kamu dulu. Iya, yang paling dewasa. Iya, sebenarnya gini ya. Sebenarnya gini, jadi mungkin ini sebagai istilahnya juga contoh ya, suri teladan buat teman-teman dimanapun berada di seluruh dunia, bahwa sebetulnya kita itu punya budaya yang sangat kaya gitu, yang seringkali kita tidak menyadarinya gitu. Sejujurnya aja ya, buat saya sendiri ya, ketika saya di Indonesia gitu ya, sebelum pergi ke Jerman, saya sendiri
istilahnya kurang ngeh dengan kekayaan budaya yang kita miliki gitu. Nah, setelah saya ke luar, ke Jerman, ternyata budaya kita itu diapresiasi begitu tinggi gitu ya oleh orang di sini ya, oleh orang-orang Eropa gitu ya. Dulu kan kalau kita di Indonesia kita melihatnya bahwa istilahnya musik-musik Indonesia itu yang istilahnya ketinggalan zaman gitu ya, dan kita melihatnya bahwa apa-apa yang datang dari barat gitu ya, dari barat, apakah musik pop, klasik dan sebagainya, seperti sesuatu yang superior gitu. Padahal gitu ya, ketika pengalaman ya, ketika kita di Eropa, justru mereka itu sangat benar-benar istilahnya apresiasi sekali gitu, apresiatif sekali dengan musik-musik kita gitu. Ya tidak hanya angklung ya, baik itu gamelan, apakah itu kecapi suling, apakah itu istilahnya musik-musik dari daerahnya, musik Batak lah, musik dari Sulawesi dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menunjukkan gitu bagaimana sebetulnya bangsa Indonesia itu sangat kaya. Jadi dulu ya, sini cerita sedikitnya, selain tadi mungkin dari Mayang, Uci dan Iksan sudah melihat bagaimana di performance-performance kita itu diberi standing applause gitu ya. Nah, dulu juga waktu saya kebetulan saya dapat kesempatan keliling Eropa bersama keluarga paduan angklung SMA 3 Bandung. Waktu itu perjalanannya 40 hari ke 6 negara yang berbeda. Istilahnya belasan konser lah yang kita lakukan. Nah, itu hampir di setiap, atau bisa katakan di setiap konser kita selalu mendapat standing applause. Itu yang secara informal gitu ya, bagaimana apresiasi masyarakat. Dan ternyata bukan hanya secara formal saja, secara informal saja, secara formal pun waktu kita di Polandia kita mendapatkan anugerah sebagai mendapatkan audience prize. Padahal kita itu tidak ikut lomba tersebut gitu ya. Kemudian waktu kita di Ceko kita juga terpilih sebagai best folk group di situ. Jadi itu apresiasi atau penghargaan masyarakat Eropa itu bukan hanya secara informal, bagaimana mereka antusias, bagaimana mereka senang dan sebagainya, tapi secara formal pun gitu ya, itu sudah diakui. Dan waktu di Poland seperti yang bisa katakan, itu jurinya itu terdiri dari 7 juri internasional dari negara-negara yang berbeda gitu. Jadi bagaimana menunjukkan bahwa kebudayaan kita itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Cuman kita seringkali lupa gitu. Nah, jadi istilahnya buat teman-teman ini ya, istilahnya sebagai suatu motivasi lah ya, istilahnya buat penyemangat lebih ya. Pede lagi, lebih semangat lagi, lebih pede lagi bahwa kita itu bangsa yang kaya, kita tuh punya budaya yang luar biasa yang orang sini itu apresiatif. Bahkan ya kalau misalkan boleh dibilang ya, ini saya juga pernah lihat waktu itu dokumenter di BBC ya, di Inggris. Waktu itu ada konser memadukan gamelan dan musik klasik, simfoni orkestra gitu ya. Kalau dulu kan kita ngelihat gitu ya, orang barat yang main biola atau main orkes pakai partitur, wah keren banget nih ya, baca not balok dan sebagainya gitu ya. Nah, pemusik-pemusik itu ketika mereka kolaborasi dengan gamelan, mereka tanya, partiturnya di mana? Oh, kita nggak pakai partitur karena namanya feeling, ya? Orang-orang feeling tour. Kan gamelan kan pakai feeling aja gitu. Waduh, kok bisa gitu ya? Jadi mereka itu sampai terbengong-bengong gitu ya ketika mereka tahu bahwa kita itu main itu nggak pakai partitur sama sekali. Nah, jadi di sini jadi ada persepsi yang berbeda, dan kita itu, nah, jadi sebagai bangsa lah kita gitu ya, kita tuh harus bangga dan harus pede lagi gitu ya. Dan itu bukan cuma hanya slogan saja, ketika saya udah di luar negeri dan saya melaksanakannya gitu ya, melakukannya sendiri. Jadi istilahnya tugas atau istilahnya role untuk mempromosikan budaya ini bukan hanya istilahnya sebagai keharusan, tapi sebagai efek tidak langsung gitu. Ya kita sih main angklung ya hobi gitu, senang gitu ya, senang kumpul-kumpul, senang main musik dan sebagainya. Cuman secara tidak sadar kita tuh sudah mempromosikan budaya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah main angklung, coba deh main angklung, pasti ketagihan gitu, pasti senang, ketagihan, dan lebih dari itu kalian punya kontribusi lah buat negara kita gitu. Oke, maaf kepanjangan. Ya, nggak apa-apa. Ya mungkin dari Ihsan atau Mayang dan Uci. Apa ya?
Maksudnya ayo San, mikir dulu nih. Ya mungkin Mayang dulu deh. Iya, pesan ya buat teman-teman yang lain, kasih semangat gitu ya. Mungkin dari Mayang apa ya, untuk menyambung yang dari tadi Kang Maulana, mungkin cuma apapun yang teman-teman di luar sana bisa atau mau untuk mempromosikan, baik itu angklung lah atau gamelan atau tarian, tari-tarian kan banyak tuh, atau kacapi suling atau rampak kendang atau apapun lah yang Indonesia itu punya, jangan malu untuk presentasikan, untuk memperlihatkan ke orang-orang sana bahwa Indonesia itu benar-benar kaya akan budaya. Dan ya rasanya kalau udah, rasanya tuh seneng banget ya kalau bisa, bangga banget kalau bisa, kalau kita habis nari atau kita habis main angklung atau main apapun yang beda gitu, yang memperlihatkan budaya kita, tuh rasanya kita bangga. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun cuma setitik lah ya, setitik dalam lautan gitu, itu benar-benar memberikan kontribusi ke orang lain, karena mereka dengan begitu bakalan kenal sama yang namanya Indonesia gitu. Padahal kalau misalkan orang-orang awam nih yang nggak kenal Indonesia, paling kalau misalkan kita tanya, ya tahu nggak kalian tuh Indonesia di mana? Mungkin sebagian bisa ada yang ngomong, ya Indonesia itu kan di Bali kan ya. Jadi orang tuh masih terngiang-ngiang Indonesia itu ada di Bali, padahal sebaliknya kan. Makanya kita tuh yang pingin kita raih dalam Indonesia itu ada. Iya, bahwa Indonesia tuh besar, Indonesia jauh lebih besar daripada Jerman gitu. Kita tuh sering bilang Indonesia lebih besar dari Jerman. Kita punya banyak bahasa, kita punya banyak budaya, dan kita tuh banyak, benar-benar banyak hal-hal yang bisa kita perlihatkan kepada mereka. Dan banyak orang asing dan rumah atau dengan case kita orang Jerman yang sebenarnya tuh tertarik. Jadi kita sebenarnya jangan malu-malu memperkenalkan budaya kita ke orang-orang asing tersebut, karena mereka tuh sebenarnya tertarik gitu. Mas Denny, Mayang ini sebetulnya bukan cuma ngangklung aja Mas Denny, tapi juga nari Bali, nari Jawa, nari Sunda. Oh, mantap sekali ya. Mantap sekali berarti. Ya, memang mungkin juga ini merupakan sebuah, tidak juga jadi himbauan, tapi ini mungkin juga merupakan sebuah kewajiban ya bagi kita semua melakukan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia, sekecil apapun. Saya setuju banget, sekecil apapun kita bikin yang terbaik untuk Indonesia. Kalau misalkan teman-teman masih belajar dan mungkin fokus di belajar ya, jadilah pelajar yang baik dan berprestasi. Kalau misalkan teman-teman ada yang pintar nyanyi ya, jadilah penyanyi yang bisa membawa nama baik Indonesia. Ya, tadi mungkin teman-teman di Angklung Hamburg Orkestra ini ingin mencoba mengaktualisasikan diri dengan memainkan musik dengan menggunakan angklung ya. Mudah-mudahan ke depan AHO ini bisa menjadi sebuah grup yang solid dan bisa go internasional, tentu saja lebih profesional, dan ditunggu mungkin nanti dibikin jingle Radio PP Dunia kalau memungkinkan versi angklung. Betul. Diundang ke Taiwan juga boleh kok kan? Ya nanti ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan pakai angklung. Betul. Nah, mantap sekali kalau misalkan ada jingle Radio PP Dunia pakai angklung dari Angklung Hamburg Orkestra. Nanti saya tagih ke Uci deh, tiap hari saya tagih. Oke. Terima kasih. Sebenarnya pengen banget ngobrol terus dengan teman-teman dari AHO ini, cuma sayang waktu yang akan berakhir gitu ya. Terima kasih banget buat teman-teman dari Angklung Hamburg Orkestra, ada Kang Maulana di Manchester sana. Kang Maulana, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan juga terima kasih juga buat. Masih dikit nggak? Boleh, silakan. Jadi nanti Januari ini ada performance kita yang paling dekat, itu Januari 14. Tanggal 14 Januari di TUHH itu featuring sama Gospel Train lagi. Gospel Train, terus beberapa musiker dari Hamburg, dari daerah Hamburg. Itu okay. Tanggal 14. Ya tiketnya Januari, bisa ya? Dibeli di ya
Januari ini. Terus tiketnya bisa beli di mana? Di TU bisa, di beberapa tempat lain ada. Nanti mungkin saya kasih linknya di chat box. Ya, boleh. Ininya. Ya, jangan lupa website-nya mungkin. Jangan lupa tanggal 14 Januari gitu ya, Ci ya. Ada performance ya. Dari Angklung Hamburg Orchestra di TUHH Hamburg tentu saja. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Hamburg atau di Jerman, silahkan untuk kontak mungkin juga di website-nya udah ditulis Ci di chat box silahkan. Oke. Okay. www.angklunghamburg.de ya. Silahkan buat teman-teman di bookmark dari sekarang untuk menonton pertunjukan Angklung Hamburg Orchestra tanggal 14 Januari nanti. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan? Udah aja kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Sebenarnya saya menunggu performance live-nya loh. Kalau bisa sekarang, enggak juga ya. Harus ngumpulin teman-teman dulu. Anyway, terima kasih banget buat Iksan, buat Mayang, buat Uci juga, buat Kang Mau juga, dan Kang Prio di Indonesia sana yang lagi liburan. Duh, mohon maaf ya karena mungkin gak sempet bisa ngobrol nih dengan Kang Prio juga ya. Dan terima kasih atas perhatian Sobat PPI juga yang udah dengerin special interview dengan Angklung Hamburg Orchestra. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan, di lain waktu dan lain acara. Dan habis ini ada dua buah lagu. Yang pertama dari 21st Night dengan Tergila, terus juga dilanjut lagunya dari Jermaine Jackson dengan You Like Me Don't You. Stay tune terus di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.